Welcome back to my channel, kembali lagi bersama aku Ana. Jadi di video kali ini aku mau bikin video mengenai Shopee Haul. Tapi sebelum lanjut, kalian subscribe dulu ya channel ini dan tidak lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku update video baru. Kita mulai dengan produk yang pertama, yaitu ini adalah sleeping mask darinya Viva White. Sleeping mask ini adalah masker tidur, jadi kalau kalian memakai ini, kalian tidak perlu lagi membilasnya. Jadi cara pakainya adalah kalian bersihkan dulu kulit muka kalian, setelah itu kalian olesin masker tidur ini di kulit wajah kalian yang sudah bersih tadi. Untuk harganya, aku belinya di Shopee dengan harga Rp21.300. Kita lanjut produk yang kedua, yaitu aloe vera gel darinya Viva White. Ini berfungsi untuk melembabkan kulit kalian, apalagi bagi kalian yang kulitnya kering, ini bagus banget untuk dipakai. Untuk harganya Rp15.200. Next, produk yang ketiga, aku beli kapas juga darinya Mirabella Kick. Nah, ini harganya Rp4.000 aja ya, kalau berhubung kapas wajah aku habis di rumah, jadi aku beli juga ini ya sekalian. Produk selanjutnya adalah Amina Bright Stop Moisturizing Cream. Jadi ini cocok digunakan untuk sehari-hari karena mengandung ekstrak summer bloom, vitamin E, dan juga moisturizing agent untuk wajah tampak lebih sehat dan cerah merona. Dan dia juga mengandung UVA dan UVB yang berfungsi untuk melindungi kulit kalian dari kekusaman. Ini aku buka dulu ya, untuk bentuknya itu kecil ya. Nah, ya, harganya sendiri aku beli di Shopee Rp19.125. Next, produk selanjutnya yaitu Emina Sun Protection dengan SPF 30 dan PA++++ yang memiliki tekstur ringan, dan ini juga membantu melindungi kulit kalian dari paparan sinar UV, dan dia ini juga memberikan kelembaban ekstra pada kulit kalian. Dan untuk harganya Rp23.375. Lalu aku juga beli pembersih muka, yaitu Milk Cleanser, dan juga tonernya sama-sama mengandung ekstrak cucumber. Harganya Milk Cleanser ini Rp5.000 dan untuk tonernya Rp5.300, beda Rp300 ya. Produk terakhir yang aku beli di Shopee yaitu Purbasari Oil Control Matte Powder. Jadi ini adalah bedak padat yang mengandung tabir surya dan bisa mengontrol minyak berlebih di kulit wajah. Dia ini dipakai lumayan awet ya, aku pakainya pagi terus sampai siang itu masih nempel bedaknya karena ini hasilnya matte. Dulu pernah juga pakai produk lain tapi minyak di wajah aku seperti nggak terkontrol, dan belum sampai 2 jam bedak di wajah aku itu udah luntur. Setelah aku cari-cari, akhirnya aku nemulah Purbasari Oil Control Matte ini. Dan untuk harganya sendiri ini lumayan murah, Rp15.900. Nah, itulah tadi beberapa produk yang aku beli di Shopee. Untuk link tokonya nanti aku taruh di deskripsi ya. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah ini. Kalian juga bisa share video ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.